saya sudah berada di kampus STT Immanuel Sintang. Kita akan masuk ke dalam. Ini adalah ruangan dalam Rusunawa, ruangan bagian dalam lobby. Lantai 2. Ini adalah bagian lantai 2 dari gedung STT Immanuel Sintang. Sini langsung tersedia kamar untuk para mahasiswa-mahasiswi yang bersekolah di tempat ini. Nah, di sebelah sini ada kamar para staf dosen. Dan di sebelah sini, sebelah kiri saya adalah kamar staf dosen. Ini adalah ruangan lobby untuk jalan keluar. Terus saya lihat ke atas dulu. Ternyata di atas ini ada bagian penampungan air. Nah, ada satu ruangan yang kebuka untuk kamar mahasiswa yang bersekolah di tempat ini. Ini adalah ruangan kamarnya seperti ini, saudara-saudari dan sahabat-sahabat sekalian. Belum ada airnya. Ini bagian WC-nya. Sangat terjamin. Dan ini ada meja kursi untuk belajar mahasiswa. Ini tempat tidurnya. Wow. Lemarinya 1-2 orang. Kita buka dulu lemari dalamnya. Ini adalah lemarinya. Ini dibantu oleh pemerintah dari negara. Oke, kita kembali ke bawah, saudara. Nanti hari ini kita akan melakukan pembersihan gedung seperti ini, membersihnya, dan karena sebentar lagi akan digunakan untuk aktivitas belajar mengajar di kampus ini. Keliling-keliling di setiap pintu yang ada seperti ini. Air nggak tahu gimana tuh. Ini tempat kuliah. Kuliah dong.